Yang risau sangat dekat Mak Uda ni kenapa? Macam mana orang tak risau Mak Uda? Mak Uda tak perasan ke? Kadang-kadang hampir tiap-tiap pagi, kadang-kadang sampai malam Mak Uda asyik muntah je sampai Mak Uda tu lembik tau. Tak apalah. Nanti pandailah Mak Uda jaga diri. Ha, Mak Uda ni pun dah nak jadi mak orang dah. Nanti kalau Mak Uda tak larat nak masak, Mak Uda suruhlah Pak Uda belikan. Kesian kan orang mengandung yang alahan teruk macam Mak Uda? Itulah bahagian masing-masing. Nampaknya setiap kali akak balik, ini jelah pemandangan yang akak akan nampak. Yasmin tak boleh masak ke? Min tak boleh bau tumis. Rasa nak muntah, momol. Mr. Hakim pun kena ikut jelah. Yasmin tak boleh masak dan kena masak hari-hari macam ni. Tak adalah macam tu kak. Tapi dah dia tak boleh. Nak buat macam mana? Tapi tak bolehlah macam tu kan. Kerja pun kena buat juga. Nak beli bahan-bahan ni semua kan dengan duit. Hakim, kalau kau dapat duit potong rumput, apa kata kau tolong bayar bil-bil yang dah tertunggak lama tu? Alah, akak apa sen lah sangat, takkan itu pun nak berkira. Akak bukan berkira. Masalahnya kalau akak duduk seorang, tak apa. Kita ni duduk bertiga. Si Yasmin tu siang malam pasang kipas. Apa salahnya kalau kau tolong bayar? Alah, akak, kipas ni berapa sen lah sangat. Elektrik bukan banyak pun. Tak apalah. Kalau kau rasa kipas tu tak banyak sangat pakai elektrik, kau bayarlah. Takkanlah semua benda akan nak tanggung. Korang pun bukannya budak-budak. Dan kalau kau nak tu juga, tiap-tiap bulan gaji akak kena potong. Sebab apa? Sebab hutang. Hutang untuk jaga rumah ni. Buat sana, buat sini. Kalau tak, korang tak duduk rumah ni dengan selesa.